Selamat pagi sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Ya, kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari. Ya, kali ini kita sudah sampai di lokasi untuk penggantian kontrol valve pada unit Jaksis 210 MF. Ya, ini adalah unitnya, kita akan evakuasi. Kita akan coba, kita akan cek dulu unitnya seperti apa kebocorannya. Oli hidrolik yang bocor, kita akan tes dulu. Kita cek pressure sebelum kita bongkar. Nanti simak terus videonya kawan-kawan. Jangan lupa like-nya, komentarnya, serta subscribe-nya. Salam alat berat. RPM 1002. 2003. Wih, tinggi kan? Tinggi RPM-nya. Bucket 32. Tiga empat. Untuk pilot arumnya 39. Tiga koma tujuh. SM5 gerakan arum 3,7 untuk pilotnya. Kita buka hose pipa pilotnya semua, yang dari control valve, yang di shutter valve sudah terbuka. Jadi kita akan geser shutter valve nya ini, kemudian kita buka hose samping kiri kanan. Ya, kita pelan-pelan kerja. Kita evakuasi, kita turunkan control valve yang ada di sini dari swing masuk ke control valve. Kita akan buka. Ini sangat kuat sekali bocornya kawan-kawan, sudah mengejar angka 5 liter sampai dengan 10 liter per harinya, 8 jam sampai 10 jam kerja.
tidak direkom untuk beraktivitas, akan kita reseling. Kita ganti kontrol valve-nya, sudah disiapkan kemarin dari workshop. Ya, setelah shuttle valve-nya kita geser ke samping, kemudian kita lanjut untuk lepaskan ini blok proporsionalnya, blok selenoidnya kita lepaskan. Jadi untuk kita remove hose yang ada di sisi sebelah kiri akan mudah. Kita akan lepaskan di main reliefnya dulu, pipa main reliefnya. Ini main reliefnya kawan-kawan, untuk ngejar pressure travel bagian bawah untuk travel kiri dan kanan, dan bagian atas untuk atas main arm pump dan bucket. Ini blok selenoidnya atau proporsionalnya sudah kita buka. Di sini posisinya nempel di ini untuk gerakan power boost untuk travel kura-kura kelinci di selenoidnya ini. Oke, lanjut kita akan lepaskan shuttle valve-nya. Kita buka bracket shuttle valve-nya, kita geser ke samping, kemudian kita buka bracketnya agar memudahkan kita membuka hose yang di sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube semua, semoga dalam keadaan sehat. Ya, ini sudah terbuka semua hose yang di pilot, hose kecil-kecilnya, hose pilot. Ya, tadi memang hati-hati kita membukanya, takut ada yang patah, ada yang pecah. Ya, ini shuttle valve-nya kita gantung di samping. Ini tinggal kita buka hose yang main pressernya aja, supply-nya dari sini. Ini supply masuk dari main pump, dan yang ini supply masuk dari pompa satu belakang. Ini sangat parah sekali bocornya, kawan-kawan, sangat parah. Dan mesti kita ganti, kita reseling. Ya, kita berada di PLTU di Kabupaten Bengkayang. Ini PLTU-nya menggunakan batu bara, baru dioperasikan sekitar 1 tahunan. Kita kemudian buka pipa bypassnya, pipa yang lari ke tangki hidrolik itu ada di palemnya, juga jatuh licin. Ya, ini cek palemnya, kawan-kawan. Ini untuk membatasi agar supaya oli yang dari tangki hidrolik tidak langsung masuk ke kontrol valve, tapi apabila dari kontrol valve bisa kembali ke tangki. Ini hanya bypass, apabila tidak digunakan cek valve ini akan bekerja, oli akan rilis ke tangki. Ya, ini pipanya, silco plank-nya sudah rusak, nanti kita akan ganti, kita akan siapkan silco plank-nya. Kiri sudah selesai kita lepaskan hose-nya, yang dari return juga sudah selesai. Lanjut kita akan lepaskan hose main hose-nya
main pressernya yang di sebelah sisi sebelah kanan. Ya, kita akan lanjut lepaskan. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa like-nya, komentarnya, serta subscribe-nya. Ya, kita akan angkat kontrol valve-nya ini. Kita akan angkat menggunakan kren. Ada bantuan kren yang di lokasi ini. Sudah kita siapkan tambang, tali sabuk, kita angkat. Ya, ini krennya kawan-kawan. Hop, awas pala. Lepaskan hoknya lepaskan dulu. Sikit turun lagi, sikit lagi. Hoknya. Awas pala A, hoknya. Dapat bisa geser ya? Ini lepas tali nih. Lepas tali loh nih. Ya, kita akan coba. Kita akan coba tes, running test. Mudah-mudahan tidak ada. Oh, mati lo. Masih ada, belum teri. Tadi tempat ini belum dikencangkan. Ini kita coba di running dulu.